bagian jembatan yang roboh di Desa Semanten yang berbatasan dengan Desa Wonosingo, Kecamatan Pacitan. Yang dilakukan di UGD adalah yang pertama mengidentifikasi apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tapi berdasarkan penelitian kami, ada korban luka 2 orang, satu sudah di rumah sakit, satu luka ringan masih di lokasi, tidak ada masalah dalam secara medis. Kemudian yang dilakukan di UGD adalah mengidentifikasi dan inventarisasi apakah ada korban lain yang pada saat kejadian ini ada di lokasi. Sehingga ini perlu kami teliti, tim kami sudah bergerak di sisi timur jembatan, sehingga jika ada informasi yang sekiranya mengandung unsur korban, akan kami dalami lebih lanjut.